أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang ana kasihi Al-Fadil Imam Ahli Jawatan Kuasa Surau Taman Indra Sempurna, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan kita pada malam ni, di malam yang berkat, malam di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan dan juga kekuatan untuk meneruskan amal ibadat kita di malam-malam yang terakhir ataupun di hari-hari terakhir sebelum kita meninggalkan Ramadan. Tuan-tuan, kenikmatan yang kita terima pada hari ini, di saat ini ataupun ketika ini, tuan-tuan, mungkin tidak dapat diterima oleh saudara-saudara kita sesama Islam di Suria. Tuan-tuan, pengalaman saya berada di Jordan selama 4 tahun. Saya pulang pada 15 hari bulan baru-baru ni. Kami setiap hari mendengar berita tentang Syria. Setiap hari selepas solat, saya akan duduk dengan syekh saya. Saya akan bertanya dengan dia tentang apa yang berlaku di Syria. Sehinggakan hari ini saya tanya lagi apa yang berlaku di Syria. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat saudara-saudara kita di Suria, tuan-tuan, mereka tidak ada tempat tinggal. Mereka lari daripada taman ataupun halaman mereka, berhijrah ke Jordan. Nasib baiklah Jordan ini diterima rakyat Suria untuk sebagai pelarian. Tapi pada masa yang sama, tuan-tuan, kita kena sedar bahawa umat Islam dibunuh. Umat Islam disembelih di sana, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu, tentera Bashar la'anatullah alaih, dia masuk ke kampung, tuan-tuan, dia tangkap orang-orang muda, kemudian dia sembelih, dia tinggal. Dia sembelih, dia tinggal, tuan-tuan. Bila orang kampung datang tengok, maka perasaan rasa takut untuk lawan kerajaan ini, tuan-tuan. Maka begitulah dia tangkap wanita, tangkap kanak-kanak, dia sembelih depan mak ayah dia. Dia tangkap wanita, dirogol di hadapan suami dia, dirogol anak dara di hadapan mak bapak dia. Itulah yang berlaku, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, bila syekh saya beritahu pada saya, cuba kamu bayang, kamu ada jawatan, kamu ada rumah, kamu ada anak bini, tiba-tiba ia hilang sekelip mata. Sehinggakan ada orang yang duduk di perkemahan Za'atari itu, tuan-tuan, dia tak boleh nak fikir dah apa yang masa depan dia. Bagaimana masa depan hadapan dia tak tahu, tuan-tuan. Sebab itu sekarang ni saya dalam usaha untuk menolong mana-mana masyayikh yang mempunyai mempunyai syahadah ataupun mempunyai sijil dari segi masters ataupun PhD untuk datang ke Malaysia untuk mengajar di universiti-universiti tempatan, tuan-tuan. Maka insya-Allah moga-moga Allah Taala beri memudahkan urusan kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang singkat ini, tuan-tuan, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita baiklah. Diri kita, yang mana Ramadan yang kita lalu ini, tuan-tuan, kita mahu dapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, iaitu taqwa, la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Taqwa ini, tuan-tuan, dia tidak akan semua dapat. Tidak semua orang yang melalui Ramadan, tuan-tuan, dia dapat taqwa. Sebab itu, tuan-tuan, jangan kita rasa pelik jika bulan Ramadan kita boleh dapat memenuhi musalla ataupun surau sedemikian macam hari ini, tuan-tuan. Bila tamat saja Ramadan, kita jangan rasa pelik jika tak ramai orang datang.
Bukan bermakna kita nak kata mereka ini tidak bertakwa, tapi nak beritahunya bahawa tarbiyah Ramadan ini dia perlu kepada mujahadah. Dia perlu kepada usaha. Dia perlu kepada satu gerakan yang cukup konsisten. Perlu kepada orang kata jawatankuasa yang orang kata kena bersungguh-sungguh untuk menggerakkan urusan dakwah ini. Tarbiyah Ramadhaniyah ini tuan-tuan, kita kena ambil faham, kita kena jelas bahawa orang yang nak dapat kebaikan, nak dapat takwa ini, dia kena berusaha untuk islah diri dia. Dia kena berusaha untuk merasakan bahawa aku bulan Ramadan aku dapat datang ke masjid, datang ke musalla, datang ke surau selama 30 hari. Kenapa tidak di bulan-bulan yang lain? Kenapa tidak tuan-tuan? Yang ini menjadi satu persoalan kepada kita semua. Hari ini tuan-tuan, bila saya balik, saya tengok kadang-kadang kita buat perbandingan. Orang kita tuan-tuan, di malam-malam terakhir ni yang kita duduk gembar-gemburkan dengan Lailatul Qadar, kadang-kadang dia hilang begitu saja. Kerana apa tuan-tuan? Kerana suasana yang ada pada hari ini tuan-tuan, kita sibuk dengan raya. Berbeza dengan orang Arab tuan-tuan. Orang Arab, raya dia tidak meriah macam kita. Waktu bila dia meriah, kita ke mana nak sambut Ramadan? Ketika mana seminggu dua nak sambut Ramadan, dia orang pergi ke pasar, beli jubah baru, beli baju baru, beli tudung baru, beli selipar baru, beli kasut baru untuk dia pakai selama 30 hari. Tuan-tuan, beli kopiah baru. Sebab apa? Sebab nak sambut Ramadan. Tuan-tuan, tapi kita terbalik. Kita nak sambut raya tuan-tuan, kita beli baju baru, tapi kita nak pakai sehari je. Pagi je tuan-tuan, lepas tu letak dalam almari. Tahun depan beli yang baru pula. Tapi mereka tidak tuan-tuan. Dia nak sambut Ramadan, dia gantung lampu, dia panggil fawanis, lampu lilap-lilap tu tuan-tuan yang kita gantung tu. Sebab apa? Sebab kemeriahan Ramadan bila waktu malam ramai orang pergi ke masjid, ramai orang pergi ke musalla, waktu subuh penuh dan sebagainya. Kenapa? Kerana keberkatan Ramadan tuan-tuan. Kita tidak disebutkan dengan raya-raya, tidak ada satu pun lagu raya. Tidak ada satu pun lagu raya. Anak saya dia tanya, dia kata, "Baba, kenapa orang duk sebut selamat hari raya, selamat hari raya, sedangkan kita tak raya lagi?" Susah kita nak jawab, tuan-tuan. Jadi nak beritahu, kita kena ubah kadang-kadang, tuan-tuan. Kita kena ubah persepsi. Sebab tu tahun ni bila saya balik, orang cakap, "Beli baju baru." Malahlah nak beli baju baru. Nak sambut ala kadar je, tuan-tuan. Sebab bila duduk, kita duduk bersama dengan orang, bila selalu ber-FB dengan syekh, masyayikh kita di Suria, kita tak sampai hati, tuan-tuan. Kita rasa tak sampai hati nak bermewah-mewahan sebab memikirkan keadaan sahabat-sahabat kita di sana, tuan-tuan. Sebab itu dengan takwa yang kita ada, yang kita nak dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, tuan-tuan, dia perlu kepada mujahadah. Abi Hurairah ditanya, apa yang dimaksudkan dengan takwa, tuan-tuan? Takwa ini dia kata, apabila kamu berjalan jalan yang penuh dengan duri, tuan-tuan. Bila kamu berjalan jalan yang penuh dengan duri, bagaimana kamu berjalan? Maka kamu akan melangkah selangkah demi selangkah. Kadang-kadang kamu melangkah, kamu undur balik, kemudian pergi ke kanan, pergi ke kiri, perlahan-lahan meletakkan, melangkah dengan perlahan-lahan. Kerana apa? Kerana berhati-hati. Kerana apa? Kerana ada duri. Maka begitulah dia tuan-tuan, untuk kita dapat sesuatu perkara, untuk kita dapat nilai takwa Subhanahu Wa Taala itu, begitulah caranya. Bukan macam kita semeronok saja, tidak tuan-tuan. Sebab tu bila kita hidup di muka bumi Allah Ta'ala ini, kita kena tanya, benda yang aku buat ni kena syariat ke tidak syariat? Apa saja tuan-tuan, apa saja tingkah laku kita, kita kena tanya, syariat ke tak syariat tuan-tuan? Hatta dengan tarbiah anak-anak kita sekalipun, syariat ke tak syariat tuan-tuan? Sebab itu kita kena faham, hari ni orang berfikir tentang masalah dia buat Islam ni atas dia rasa mengkawal Islam ni mudah. Betul mudah. Tapi bukan sekadar seperti mana yang dia fikir. Sebab tu hari ni kita tengok orang, tuan-tuan, kalau yang akhawat ataupun yang muslimat di belakang, hari ni kalau orang pakai tudung, dia pakai tudung, baju tengah pendek, baju ketat, pakai seluar, pakai tudung, nampak leher. Tuan-tuan, muka putih, leher hitam. Nak ceritanya, kalau pakai tudung, telinga nampak. Hatta hari ni tuan-tuan, saya beritahu, isteri saya bila balik, dia kata beli tudung. Hari ni ramai ustazah-ustazah pakai tudung lembut. Tudung labuh tapi lembut. Saya kata, cuba tengok. Orang pakai tudung tapi nampak bentuk tubuh badan. Tuan-tuan, aurat ini adalah bentuk tubuh, bukannya kulit. Kalaulah kita tutup semua kali kulit kita, tapi jikalau ketat nampak susuk badan kita, maka haram.
tuan-tuan. Hari ni orang tak faham. Dia rasa dia buat Islam, dia rasa betul dah. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, dia jatuh. Jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni banyak perkara kita nak faham tuan-tuan. Hari ni banyak benda yang kita nak Islam. Sebab tu kadang-kadang kenapa umat Islam hari ni tidak bersatu? Kenapa tuan-tuan? Kerana apa? Kerana tidak faham. Dia tidak boleh bersatu di atas Islam. Di antara perkara yang pelik tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya orang Arab, anak-anak cerita perbandingan, kita kena sedar tuan-tuan. Dia bila dia balik ke negara Arab, pernah di antara kawan dia kata, aku pelik dia tu orang Malaysia. Anak saya tanya dia, apa dia yang kau pelik? Dia kata orang Malaysia ni semayang jarang-jarang. Jarang-jarang semayang. Kalau katakan di antara orang sebelah tu, dia ada jarak, dia kata pelik aku. Kita semayang ni kena rapat-rapat. Tasfiyatus sufuh min tamamis salah. Kita rapat-rapat saf ni, ini adalah sebahagian daripada kesempurnaan semayang. Tapi tak, dia kata orang Malaysia tak semayang ikut suka dia. Kemudian dia tak berebut untuk saf pertama. Nak pergi saf pertama, pergilah. Tak ada apa pun. Orang Arab tidak, dia berebut nak pergi saf pertama. Yang ni tuan-tuan kita kena fikir balik. Di antara kesalahan yang berlaku kepada orang kita, semayang kita ada jarang. Antara orang ni sebenarnya dia kena rapat, barulah dia saf yang sebenar tuan-tuan. Ini yang ni, apabila saf kita bersentuh bahu kita dengan orang sebelah, baru dia rasa tahabbub, baru dia rasa kasih sayang. Kita nak mengenali orang di sebelah kita, siapa dia. Di antara fadilat semayang jemaah ini tuan-tuan, kita nak kenal siapa orang yang berada di sebelah kita. Sebab tu bulan Ramadan ini tuan-tuan, bila orang datang AJK masjid ni, dia kena raikan. Sila masuk silakan. Alhamdulillah ahli kita dah ramai contohnya. Kita kena raikan. Setengah orang tidak. Bila orang baru datang, dia tengok, siapa dia ni? Orang baru ni bila dia masuk ke taman dia, memanglah tuan-tuan, percayalah, tanya siapa-siapa yang tak pernah datang masjid, tak pernah datang surau, bila malam pertama dia datang, apa perasaan dia? Dia rasa semua orang tengok dia, padahal orang tak tengok dia pun. Dia rasa orang semua tengok aku. Lepas tu malam esok istrinya, bang kenapa tak pergi? Dia kata semua orang tengok abang, malulah nak pergi. Tuan-tuan, ini kesilapan kita. Kita kena raikan mereka ini. Sambut dia, kita raikan dia. Bahkan kalau boleh kita, orang kata kalau di taman-taman tu, satu lorong tu kita lantik satu kedua mentor dia. Mentor ni dia kena pastikan menti dia datang. Tuan-tuan, ini di antara perkara-perkara yang kita nak canang, yang kita nak buat. Supaya apa? Supaya surau-surau, musala-musala, masjid-masjid dipenuhi dengan orang. Kita buat semua aktiviti kita buat di musala ini tuan-tuan. Apabila kita duduk satu saf, kita akan mengali saudara-saudara kita. Tuan-tuan, percayalah, bila kita duduk satu taman seperti ini tuan-tuan, kita akan mengali jiran kita ataupun sahabat kita, mana yang susah, mana yang senang tuan-tuan. Dengan penampilan seseorang tu, kita boleh kenal dia orang susah ke orang senang. Kita boleh kenal dia orang sakit ke orang sihat. Nak, kita boleh kenal dia orang mana, orang kampung mana, asal di mana, kita boleh kenal tuan-tuan. Sebab itu penting apabila kita semayang ni tuan-tuan, lepas semayang kita bersalaman. Orang setengah orang dia bersalam, dia tak tengok muka. Dia bersalam muka tengok ke kiri, tersalam ke kanan tuan-tuan. Kemudian masalah kita satu lagi, kita ni suka beri salam kepada orang yang kita kenal. Bangsa lain, orang Arab tuan-tuan, dia beri salam kepada semua orang. Dia masuk kedai, dia beri salam. Naik teksi, beri salam. Naik bas, beri salam. Pergi mana-mana, dia masuk tempatnya, beri salam. Kadang-kadang masuk tandas pun beri salam kalau ada orang tuan-tuan. Kita ni bila dah biasa, suatu hari saya pergi ke Mekah tunaikan umrah, jumpalah orang Malaysia 2 tahun, rasa rindu pada orang Malaysia. Saya pun assalamualaikum. Kemudian tengok, kenal ke? Soalan dia, kenal ke? Dia kata, ya Allah. Nampak tak? Kita ni tuan-tuan, kita beri salam kepada orang yang kita kenal. Kita nak buang benda ni tuan-tuan. Kita nak beri salam kepada semua orang. Sebab kita nak tatbikkan ifsya'us salam yang Nabi sebut. Kita nak beri salam. Sebab apa? Dengan salam ini dirasa kasih sayang yang boleh terbina tuan-tuan. Ini di antara perkara-perkara yang kita nak ambil tahu tuan-tuan. Dan satu lagi tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini juga tuan-tuan, kita nak buat satu lagi kempen. Kempen apa dia? Kempen untuk bawa anak ke musalla. Kempen untuk bawa anak ke musalla, anak bini kita tuan-tuan. Sebab apa?
Dengan kita bawa mereka ini ke musalla ataupun ke masjid, ke surau dan sebagainya, mereka menerima tarbiyah sama seperti kita. Betul, bagi yang perempuan afdalnya sembahyang di rumah, betul. Tapi jikalau jikalaulah di masjid, surau dan sebagainya ada kuliah-kuliah yang mana si ayah ataupun si suami tidak mampu nak mengajar isteri dia, maka lebih afdal dibawa ke surau. Kenapa? Kerana biar dia terima tarbiyah sama dengan kita. Hari ni tuan-tuan, ayah dia je beriman gayanya, datang setiap malam datang ke surau, tapi anak dia pergi merempit. Anak dia tak semayang, isteri dia tak semayang, isteri dia tak pakai tudung, tapi nampak suami dia masya Allah. Tuan-tuan, seolah macam ada masalah di situ. Kita tidak mahu begitu tuan-tuan. Kita nak kita ni jadi baik, kemudian anak bini kita baik tuan-tuan. Kita tak nak kita ni tuan-tuan, Islam kita hanya orang kata luaran saja. Orang nampak seperti mana, dia tu orang baik, janggut panjang tu, baik lah tu, ustaz lah tu. Tidak tuan-tuan, dia tak kira janggut, tak kira pakai kopiah, tak kira pakai seban, tak kira pakai baju putih. Semua kita ni kena jadi baik, semua kita kena mengajak kepada kebaikan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah beritahu bahawa man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, dia adalah pendakwah tuan-tuan. Maka kita hari ini tuan-tuan semua pendakwah, semua orang berhak untuk mengajak kebaikan. Maka orang kata, ustaz, saya ni tak baik, saya ni buat maksiat, kadang-kadang tak sembahyang, boleh ke saya ajak kebaikan, berdakwah pada orang? Kita nak kata boleh. Islam beritahu sesiapa saja boleh mengajak ke arah kebaikan. Jangan sesekali kita kata, kamu ni surau pun tak pergi, nak suruh orang buat baik. Tak boleh tuan-tuan. Kamu ni sembahyang tak sembahyang, tiba-tiba nak puasa, habis tu nak suruh tak puasa. Tuan-tuan, tidak. Islam kata kita kena dengar apa yang dia cakap. Imam Ghazali disebut tuan-tuan dalam kitab dia Al-Iqtisad fil I'tiqad. Walaupun dia kitab akidah, tapi di akhir ini dia bincang persoalan. Dia kata seorang wanita berzina dengan seorang lelaki. Tiba-tiba waktu dia berzina, dia nak buang tudung dia. Maka yang si penzina lelaki itu kata, larang, tak boleh, jangan buka tudung, haram kamu buka tudung. Masa tu dia berzina. Ulama bincang tuan-tuan, sampai tahap begitu, dia kata boleh ke? Islam kata boleh. Boleh dilarang wanita itu jangan buka tudung. Kenapa? Kerana dia melanggar syariat. Nak berinya tahu, nak beritahu tuan-tuan, kita ni macam mana keadaan sekalipun, kita kena dengar apa orang lain cakap. Di sini dia nak ngajar di kita tuan-tuan, mendengar segala kebaikan. Kadang-kadang kita dengar nasihat daripada budak kecil tuan-tuan. Kadang-kadang kita dengar nasihat daripada orang biasa je, orang jalanan, orang tua tuan-tuan. Nak beritahu ni, perkara yang baik kita kena terima. Islam ajar mendengar apa sahaja yang baik kita kena terima. Persoalan siapa dia itu nombor dua, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya tuan-tuan, seorang ayah dia merokok, adakah dia tak boleh larang anak dia daripada tidak merokok? Anak dia nak merokok, dia kata jangan merokok, tapi dia tu merokok tuan-tuan. Mana ada ayah dia kata, aku tak boleh nak larang anak aku jangan merokok sebab aku merokok, biarlah dia merokok. Ada begitu tuan-tuan? Mana ada. Nak beritahunya, dia akan larang juga. Maka itu Islam beritahu bahawa sesiapa saja boleh mengajak kebaikan. Hari ini tuan, kita rasa lega. Oh, rupa-rupanya kita boleh ajak orang baik, kita boleh ajak buat kebaikan tuan-tuan. Islam ni nampak bagaimana dia menerima semua orang. Sebab itu tuan-tuan, apabila orang nak jadi buat baik ni, yang nak pada kebaikan ni, kita raikan dia. Sama ada yang kanak-kanak dan sebagainya, yang tua, yang muda. Di sini kita kena raik. Kalau katakan ada yang di antara kita ni yang tua, kita kena sediakan kursi untuk dia tuan-tuan. Kanak-kanak, tuan-tuan, kenapa kita kata tadi Ramadan ni kita nak buat satu kempen, ataupun kita nak beritahu bahawa kempen untuk bawa anak? Sebab hari ni tuan-tuan, setengah-setengah tempat dia ni, dia biarkan kanak-kanak duduk satu tempat yang khas. Kanak-kanak bersama kanak-kanak. Masalah kita tuan-tuan, kenapa? Kerana kita ni kanak-kanak, dia tidak khatan, dia tidak bersunat masa kecil. Umur 12 tahun baru bersunat. Orang Arab dia bersunat masa kecil. Sebab tu dia boleh duduk dalam saf semayang bersama-sama dengan orang tua. Hari ni tak boleh tuan-tuan, sebab anak-anak kita ni tak berkhatan lagi. Tak berkhatan. Bila tak berkhatan, jadi apa tuan-tuan? Dia menanggung najis. Bila menanggung najis ni tuan-tuan, maka terputus saf. Kalau dia semayang tersentuh dengan kita, tak apa lagi. Takut-takut dia letak tangan kita atas riba kita. Kalau dia letak tangan atas riba kita tuan-tuan, maka kita dah menanggung najis. Sebab tu kita kena ambil berat.
Sebab tu untuk jalan selamat, mana-mana zaman sekarang ni, kalau siapa yang lahir anak, suruh dia sunat terus. Tak tahu sama ada kemampuan kita ada ke tidak. Orang Arab senang. Maka begitu, sebab itu kita jangan pelik dengar bagaimana Rasulullah melayan cucu dia. Ketika mana cucu dia naik atas belakang, Rasulullah melamakan sujud. Sebab cucu dia ada atas belakang, tuan-tuan. Hari ini tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh. Sebab cucu kita tu tak bersunat lagi. Jadi perkara-perkara ni kita kena ambil berat. Banyak perkara yang kita rasa Islam dah, tapi rupa-rupanya dia menyusahkan keadaan. Sebab tu hari ni kalau hari Jumaat setengah-setengah tempat, tuan-tuan, khatib tengah baca khutbah, kanak-kanak bising di belakang. Oi, budak-budak diam, aku tengah khutbah ni. Dia nak diam macam mana, tuan-tuan? Dia duduk sama-sama ke puak-puak dia. Cuba tuan-tuan bayang, kalau anak itu, budak-budak itu duduk sebelah ayah dia, apa akan berlaku? Nescaya dia akan senyap. Kalau anak tu bising, ayah dia sebelah, ayah dia akan rasa malu. Dia kata diam. Tuan-tuan, sudah pasti akan senyap semua sekali. Tuan-tuan, kalau waktu makan, dia kata budak-budak makan sana, ini orang tua je, apa akan berlaku? Dia makan berterabur sekali, tuan-tuan. Ayam kawan dia nak masuk mulut, dia ambil muak dalam mulut dia. Itu perangai budak-budak. Tapi kalau dia makan bersama orang tua macam mana? Duduk sebelah, ayah nak ayam, ayah nak air. Nampak tak, tuan-tuan? Tingkah laku dia seperti mana apa? Jadi tata tertib. Maka di sinilah peluang dia untuk mentarbiah anak-anak. Sebab itu tuan-tuan, Ramadan ni banyak perkara yang kita dapat kalau kita fikir balik. Ya Allah, banyaknya fadilat dia. Sehinggakan dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, waktu berbuka, ada setengah orang dia kata waktu makan jangan bercakap. Tidak. Islam suruh bercakap waktu makan. Tetapi bercakap dengan benda-benda yang makruf, benda yang baik. Sebab itu waktu yang paling sesuai, Dr. Nasir Alwan disebut dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, disebut waktu yang paling sesuai untuk mentarbiah anak waktu bila? Waktu makan, tuan-tuan. Waktu makan, waktu dia makan kita tanya dia, solat belum hari ni? Macam mana puasa? Lepas puasa nanti bagi adil dan sebagainya. Bagi semangat pada dia, tuan-tuan. Bagi semangat pada dia, sebab dia tidak akan lari. Tapi kalau kita nasihat dia, waktu mana dia tengok TV, dia main iPad, dia main game sebagainya, dia akan dengar tak? Dia tidak akan dengar. Tapi waktu makan dia akan dengar. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita fikir balik sebetul-betulnya, maka orang fikir balik, oh kita nak Ramadan. Yang inilah menyebabkan orang-orang zaman dulu, tuan-tuan, zaman dulu yang faham tentang hakikat Ramadan ini, dia rasa sedih. Aku tak ada peluang dah nak makan sama-sama. Aku tidak ada kekuatan dah untuk bangun subuh. Aku tidak ada kekuatan dah untuk datang ke masjid. Aku tidak ada kekuatan dah nak bagi sedekah. Aku tak ada kekuatan dah nak puasa Isnin Khamis, tuan-tuan. Yang ni lah orang rasa sedih. Tapi hari ni tengok, ustaz kata Isnin Khamis, tiap-tiap hari selama 30 hari kita boleh puasa, tuan-tuan. Kita boleh bangun subuh, kita boleh bangun qiyamul lail lagi. Mana ada waktu biasa, tuan-tuan, kita boleh bangun qiyamul lail pukul 4 pagi? Tak boleh. Tapi Ramadan mengajar kita. Kerana asalnya nak putih, asalnya kerana nak bangun makan. Tapi sambil-sambil nak makan tu, kita berdoa dan juga kita solat dua rakaat memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.